Puan, adakah puasa mampu menurunkan paras gula dan kolesterol dalam badan seseorang? Puasa tak mampu untuk turunkan glukos dan kolesterol kalau kita berbuka dan sahur dengan pengambilan makanan yang mengikut hawa nafsu ataupun tidak mengamalkan apa makanan yang sederhana dan seimbang. Okey, tapi secara umumnya, jika kita berpuasa, pengambilan makanan kita setiap hari adalah akan berkurangan. Di situ akan berlakunya pengurangan kalori, iaitu defisit kalori. So bila pemakanan kita berkurang, okey, pengambilan kalori kita berkurang, so sebenarnya kita boleh membantu untuk dalam proses penurunan berat badan. Okey, kerana dalam proses semasa kita berpuasa ini, badan kita akan membakar lemak. Bila membakar lemak, secara tidak langsung berat kita akan turun, dan banyak kajian menunjukkan penurunan berat badan dapat membantu mengawal paras glukos dan paras kolesterol secara tidak langsung dalam badan kita. Okey, so sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada perut. So bila bulan puasa ni setelah 11 bulan perut kita dibebani dengan memproses makanan, okey, yang tak henti-henti. So di bulan Ramadan ini kita dapat merehatkan, okey, dapat merehatkan dan dapat melatih perut kita untuk makan dengan sedikit atau kurang makan. So bila kita dapat latih perut kita sepatutnya di bulan Ramadan ini untuk makan secara sedikit, so lama kelamaan perut kita akan terbiasa dengan kuantiti makanan yang sedikit ini. Dan perasan tak kalau kadang bila kita dah puasa dah satu tempoh masa, bila kita makan secara berlebihan, kita akan rasa tak selesa. Kita rasa cepat kenyang sebab kita dah biasa perut kita dilatih dengan makan sedikit. Okay? That's why lah. Tapi kadang-kadang bila kita sentiasa makan banyak, okay, kadang-kadang orang lain tengok makanan kita tu, bagi dia orang pun dah sangat banyak, tapi bagi kita tak mencukupi. Okay? So that's why lah kenapa di bulan Ramadan ini kita boleh ambil kesempatan untuk menjaga kesihatan kita. Pertama, dalam proses penurunan berat badan dan secara tidak langsung dapat membantu menurunkan paras glukos dan paras kolesterol dalam darah. Kalau kita tengok macam negara barat juga telah memperkenalkan intermittent fasting kerana mereka tahu kebaikan puasa ini daripada sudut kesihatan kita. So macam kita orang Islam, umat Islam memang dah ada pun puasa kita sendiri. So terutamanya yang puasa wajib kita di bulan Ramadan inilah dan puasa-puasa sunat yang lain. So ambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mengoptimumkan tahap kesihatan kita di samping pahala beribadah. Kesimpulannya, ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk amalkan pemakanan sihat ketika bersahur dan berbuka terutamanya. Jangan makan terlalu mengikut nafsu dan bersederhanalah.